Wak nanya, di mana tempat orang galak mandi tu? Ya, di mana turunnya tu? Di situ turun. Di sisi sungai itu orang mandi tu? Ya. Di situlah memang. Bukan ada di situ lagi bukan? Tidak, kami mandi di situ. Kalau uang galak mandi sana. Untuk cuci piring di situ. Orang-orang datangan numpang mandi? Di situ. Stop di mana? Parkir. Di situ. Depan warung tu. Masuk ke mobil. Lem itu turun. Mandi sini. Ya. Tidak apa-apa. Tidak mandi sini, mandi di situ. Apa tidak mandi sini pernah di sana. Tapi titik di situ dalam. Ya, baik, terima kasih. Iya. Nah, tempat cewek itu nah, bukan? Iya. Oh, ada panas ini, kalau panasnya kalau. Ada tempat turunnya? Ada, di tangga itu nah deket yang biru. Oh. Iya, iya. Para kelapo itu lah ya parkirnya. Yang mayar tuh di mana? Yang ada mayar 5.000 apa dia tuh? Ada itu. Ada kan merek? Itu WC. WC. WC itu. WC-nya mayar 5.000 tuh WC. Oh, iya, oke. Terima kasih ya, Nak. Selamat datang guys di vlog ini. Saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di kota, di desa, bahkan dimanapun kalian berada. Pertama saya sampaikan mohon maaf karena aku tidak berbaju. Kenapa? Karena ini di pinggir sungai Lematang. Aku sudah minta pendapat di sana tadi, bolehkah tidak berbaju? Katanya boleh. Makanya aku tidak berbaju, teman-teman. Nah, kita saksikan saya di sungai ini, sungai Lematang, mandi kecil-kecilan. Hai, akhirnya aku mandi. Deras. Saya wadah itu, Pak. Ada ukurannya, Pak. Saya wadah ini ada ukuran besar kilonya. Kopik. Kopik.
ini ngambil ini ada wilayah-wilayahnya apa bebas kamu tuh? Masuk ngambil di sini. Bebas. Dari mana, Pak? Dari Palembang ikut Power Prop itu nah. Yang olahraga. Cabang apa? Itu karena dari Kabupaten Ngodini lah, dari dinas. Oh ini yang kategori kecil ya. Kalau pajak mobil masuk men paling surut. Ya? Kalau bisa mobil pak masuk men paling surut. So. Iya. Hai guys, aku tadi bertanya dengan anak-anak yang ada di sebelah sana. Aku tanya kepada mereka di mana tempat mandi. Katanya bilang Sungai Lematang. Kalau di sini boleh mandi, kalau di situ katanya tadi untuk nyuci beras, teman-teman. Tapi tadi mendekati bapak pengrajin batu, atau itu sepertinya embernya itu khusus sebenarnya. Airnya itu terasa kayak ada awas tapi tidak lengket ini. Kayak ada tawas, terasa tidak begitu benar-benar murni, ada harus ketawa. Di situ juga ada orang mandi di bagian sana. Ini sisip-sisip kameranya jatuh. Wow, kalau kameranya jatuh bagaimana ini? Mau nyemberang. Waduh. Wah. Kok jadi takut. Ya, mungkin akhirnya aku merayap lagi teman-teman. Nah. Merayap lagi. Nah. Akhirnya setelah aku merayap
bisa menuntaskan. Dan ini mohon maaf ya, karena di pantai jadi posisi rambut acak-acakan, juga tidak berbaju. Jadi aku tidak sendiri sama teman-teman aku. Ada Bobby. Jadi kami udah mandi. Tadi ada yang mandi, ada yang tidak di Sungai Lematang. Karena tidak ada persiapan, jadi mohon maaf ini bukan porno. Jadi karena di pantai. Ya. Segitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.